Hai teman-temanku semuanya, balik lagi bersama aku Bang Yana di channel Yana Rijana. Dan guys, pada kesempatan video kali ini Bang Yana bakalan coba untuk mainkan game yang lagi populer di YouTube guys. Ya, ini adalah game Android, game mobile. Jadi guys, game ini menempati rating pertama di paling populer dalam kategori game. Ya, nama gamenya adalah Ojol The Game. Wah, ini buatan karya Indonesia teman-temannya, karya anak bangsa guys. Dan guys, uniknya game ini sudah mencapai 10 juta download. Wow, gila gak guys? Dan 52 ribu ulasan guys, 4,5 anjay, gila banget ya guys. Rating 3 lebih teman-teman. Wow. Jadi guys, di sini ceritanya kita bakal menjadi ojek online. Ya, kita bakal mengumpulkan duit dan kemudian membeli sepeda motor baru dan kita bakal menjadi kaya guys. So guys, di sini Bayana mainkan pakai mobile, pakai HP guys ya. Karena gue lagi malas banget guys pakai emulator guys ya. Kadang suka error gitu guys. Jadi kita langsung aja coba mainkan game-nya guys. Let's go. Wow, ini pasti bakalan seru banget adik-adik. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana guys ya, tonton video ini sampai habis teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game-nya. Selamat datang. Pertama-tama kita kasih nama dulu guys ya. Mungkin kita kasih nama yang benar saja guys ya, supaya validasi gitu guys, supaya valid guys men. Oke, kita mulai saja sebelah sini teman-teman. Karena gue laki-laki jadi kita pilih laki-laki saja teman-teman ya. Oke, kita pilih dulu untuk perusahaannya Grab apa Ojol. Kita masih Ojol saja teman-teman, ojek online. Oke guys, kita sudah mulai lihat. Oh my god teman-teman, gila guys, grafiknya lumayan cakep banget teman-teman. Oke, di game. Jadi kita berada di kayak di Bandung gitu guys ya, plat D. Oke, pertama-tama kita mana nih? Jadi kita di berada di sebuah kosan gitu guys ya. Bentar guys, mana pengaturannya anjir? Ada pengaturan kualitasnya gak sih? Oke, kita kualitas pulkan saja teman-teman. Kemudian kita langsung coba mulai di sini guys ya. Oh, sebentar guys, pilih perlengkapan. Sabar, sabar. Anjay, gila men. Ada Ninja 250 juga teman-teman. Ada Vespa. Terus ini apa nih, Honda Beat. Anjir, gila guys. Helmnya juga kita bisa. Oh sebentar guys, agak lagi ini guys ya, kalau dipulkan guys. Sabar, 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 sabar guys. Sabar guys, sabar guys. Ya tidak, kenapa kali gini anjir. Kayaknya HP gue gak kuat deh guys. Kita smoothkan dulu saja guys ya. Oke, inventory dulu guys. Gila helmnya men. Jaketnya juga adik-adik. Wow, gila. Terus ada handphone. Wih, gila guys, kita bisa beli handphone juga teman-teman. Gila ada. Oke. Kita di sini ngumpulkan duit yang banyak guys. Nanti kita bakalan beli apa? Yamaha. Kawasaki Ninja 255R ini guys. 255R ini guys. Oke, kita langsung mulai di sini guys. Let's go. Oke, let's go teman-teman. Waduh. Jadi guys, gua ini kalau main di game gini ya, respect banget guys, smooth banget. Kecuali kalau gua main di malesnya main game di PC, game Android di PC pakai emulator tuh kadang-kadang suka nge-lag guys. Suka error gitu guys ya maksudnya. Oke, jadi di mana di gini, kita ditempatkan di sebuah kosan guys ya. Jadi ceritanya gua ngekos gini guys. Bentar guys, bentar guys. Kita bisa masuk juga teman-teman. Wih, deh, gila men. Wah. Kenapa muka gua jadi gak ada men? Oh my god. Jadi ceritanya kosan gua teman-teman ya. Wih, deh, gila men. What? Ada orderan, men. Oke, ada orderan, adik-adik. Oke, go right. Jalan gelap nomor 1, Jalan Raya 18. Hati-hati malam. What the heck? Hati-hati kalau malam angker, adik-adik. Oh iya, guys, Bayana baru tahu, guys, ya. Katanya di sini ada hantunya gitu, teman-teman. Bener gak sih? Ada yang tahu gak sih, guys? What? Belum ada orderan. Barusan gua mau pencet terima. Oke, terima. Let's go, let's go, let's go, let's go. Rizky Dwi Suhendi. Sebentar guys, sebentar. Kayaknya muka gue jadi agak ada gini. Oke. Naik motor, let's go. Kita bisa ngatur tombolnya gak sih? Wede, gila men. Gila, keren banget ini adik-adik. Waduh. Sabar, sabar guys, sabar guys, sabar guys. Di mana nih lokasinya guys? Ya ampun, lembut banget lagi. Ntar gua butuh GPS-nya guys. Wah, salah jalan gua lagi anjir. Tapi bener sih, kita kesini saja guys ya. Setelah ini kita belok kiri.
Widih. Kayaknya gua kalau game-game Android deh harus main di HP saja guys ya, ketimbang di emulator. Kadang-kadang suka error gitu, teman-teman. Ya ampun, kenapa kesini anjir? Gua salah jalan, guys. Nah, kesini, men. Jadi guys, selain game ojol ini, kayaknya ada yang viral lagi, guys. Angkot simulator, kalau nggak salah, guys. Nanti kita bakal coba main juga, teman-teman, ya. Oke. Jadi, guys, di sini, di channel bagian... Oh, gua salah jalan, guys. Kita kan sebelah kiri, teman-teman, ya. Jadi guys, di channel Bayan ini gak khusus main game PC aja atau game Roblox aja guys ya. Kita main game Android juga teman-teman. Ya ampun, lampu merah guys, sorry Bayan bablas anjir. Set. Ya lama banget guys, ojek tuh harus cepat teman-teman. Gojek tuh harus cepat guys. Jadi kita libas aja, kita libas aja lampu merahnya teman-teman. Sabar. Jadi ceritanya gue pakai Supra guys, Supra 125 teman-teman, masih jadul. Gue pengen Ninja 250 anjir. GetX 250. Oke, di mana nih? Oke, let's go. Oke, jadi kita klaksoni guys ya. Kita klaksoni customer-nya, nanti dia bakal naik sendiri teman-teman. Oke. Kita ngantar dia ke jalan mana barusan, gue lupa lagi. Gue belok mana sih barusan guys? Ya ampun, lebat banget lagi HP-nya. Oh, ke Alfamart kah? Ntar guys. Lebat banget, ya ampun WiFi-nya guys. Bukan WiFi. Datanya paling belum isi guys ya. Ntar guys, gue salah jalan anjir. Kita mundur dulu pak, Sabar pak. Ya, gue salah jalan lagi. Sorry, gue lupa guys. Kita kan harus ambil kiri teman-teman. Iya, nabrak men. Gila men, gua baru tahu guys game ojol ini guys. Gua lihat di YouTube gitu guys, kok rame banget katanya guys. Kayaknya guys. Jadi gua otomatis download guys, dan ini gamenya kok karya anak bangsa teman-teman. Gila gak men? Nanti juga ada satu lagi guys, angkot simulator teman-teman, yang kita bakalan coba juga main guys. Oke, sudah sampai pak. Selesaikan orderan. Let's go. Oke, lumayan guys, 10.000 teman-teman. Kita narik lagi guys. Let's go. Wadaw. Kayaknya kita ada tempat pangkalnya gak sih guys? Biasanya kalau gojek-gojek itu kan ada tempat pangkalnya guys, buat nongkrong gitu guys, anak-anak gojek guys ya. Oke, lampu merah men. Kita harus taat lalu lintas teman-teman. Sebagai gojek tuh harus kasih contoh yang baik dan benar teman-teman ya. Kalau lampu merah tuh harus berhenti, jangan motong-motong jalan, jangan lawan arah juga, jangan lawan arah juga guys. Kita harus kasih contoh yang baik dan benar teman-teman. Ini apa guys, sebentar guys. Handphonenya juga masih jadul teman-teman, masih nge-lag gini guys tuh, belum ada orderan kan. Nanti juga ada pemberitahuan guys kalau ada orderan guys ya. Jadi kita di sini X saja teman-teman, kita tutup saja guys. Nanti juga kita bakalan beli guys ya, HP yang lebih bagus lagi teman-teman. Wih gila men, di sini kita bisa mengatur kameranya guys. Wah gila, ini keren banget adik-adik. Tuh. Widih, kita bisa ganti kamera TPP sama FPP-nya teman-teman. Aduh, belum ada yang nyantol nih men. Gua nongkrong di mana nih guys? Gua nongkrong di mana guys? Sabar. Bensin masih full, tapi ini apa guys ya? Tanda sebelah kiri ini apa guys ya? Ya, sorry guys, gue salah jalan lagi. Aduh, gue cari tempat nongkrong dulu, men. Gak ada yang nyantol nih. Baru satu doang nih, penglaris guys. Apa gua harus balik dulu ke tempat gua guys ya? Ke tempat ke rumah gua guys. Gua lupa lagi jalan pulang teman-teman. Ya, gak bisa digerakin lagi. Tempat gua pulang di mana sih guys? Gua lupa lagi guys. Ya kan nabrak tuh, kan gak bisa, gua harus balik lagi. Kayaknya ini mapnya belum full terbuka guys ya. Aduh, nabrak-nabrak di ini gak asik banget nih Bang Ojol nih. Ntar guys,
lumayan duit gua sudah 20 ribu. Oke, let's go perumahan. Langsung saja guys, kita cek. Oke, let's go buddy. Lumayan guys, orderan kedua adik-adik. Wadaw. Orderan kedua nih, dimana perumahan teman-teman. Wih, gila keren banget guys ya. Ini uniknya di sini. Oh my god. Ternyata tanda isi itu. Oh ini guys, tempat nongkrongnya. Widih. Gila men. Tapi gue sudah ini guys, sudah punya orderan teman-teman. Jadi kita narik dulu guys ya. Kasian banget kalau nunggu lama guys. Kita narik dulu adik-adik. Weh, gue sudah punya tempat nongkrong satu guys. Oke. Ya ampun jauh banget lagi. Bensin gue sudah mulai menipis guys. Ini ada pom bensin gak sih guys? Pom bensinnya gue belum nemu teman-teman. Oke, inilah dia teman-teman. Gila guys, gue punya tempat nongkrong juga ternyata guys. Di sini tempat ada tempat buat ngumpulnya teman-teman. Oke, let's go pak. Dia mau ke perumahan katanya guys. Ya sudah mulai malam lagi guys. Oke, tenang saja, sabar sabar. Widih, sesuai GPS pak ya. Sesuai GPS adik-adik. Tadi di mana tempat nongkrongnya? Ini nggak bisa. Kalau kita pergi ke sesuatu tempat yang kita inginkan tuh kayaknya nggak ada GPS ya guys. Kayak ke tempat makan, terus tempat nongkrong. Kita nggak bisa pencet kah? Tuh nggak bisa dipencet teman-teman. Ya semoga saja guys di next di kedepannya bisa diupdate lagi yang lebih baik. Supaya lebih baik lagi guys ya. Supaya gamenya ini lebih laku lagi guys, lebih seru lagi teman-teman. Eh, di sini ada easter egg-nya nggak sih, guys? Ada yang tahu nggak, guys? Ya ampun, malah nabrak lagi. Guys, kasih tahu dong, guys. Di sini ada easter egg-nya nggak sih? Katanya sih ada gitu, guys, ya. Gue nggak tahu tempat-tempatnya, teman-teman. Dan katanya ada hantunya di sini, guys. Gue lihat di videonya Bang Winda ada hantunya, guys, ya. Tapi gue lupa lokasinya, teman-teman. Oke, ya. Sabar, 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 sabar. Kenapa energi gue habis, guys? Ya ini masih jauh lagi anjir. Ya gua salah jalan lagi teman-teman. Kita harus masuk ke perumahan guys. Oh ini guys lokasinya. Oke let's go. Sorry pak, sorry pak. Nice. Ayolah let's go. Energi gua sudah menipis. Oke baik pak. Terima kasih pak. Sudah sampai teman-teman. Selesaikan orderan. Lumayan lah 11 ribu teman-teman ya. Oke, let's go, guys. Kita pergi ke tempat nongkrong kita, guys. Kita isi energi dulu, guys. Terus cara gua pergi ke rumah gua gimana, guys? Ya, tuh kan, kehabisan energi, teman-teman. Kamu kehabisan energi, jangan lupa untuk beristirahat di tempat bertanda energi untuk mengisi. Kamu bisa lanjutkan dengan koin atau nonton iklan. Ya, lanjutkan saja, teman-teman. Kita isi dulu energinya, guys, ya. Let's go. Tadi gua energinya sebelah mana guys? Kayaknya sebelah kiri deh guys ya. Kita belok kiri kayaknya nih guys. Waduh, keren banget teman-teman. Gila gua baru nemu lagi kayak gini guys. Dan uniknya ini buatan karya anak bangsa guys ya. Dan menempati lokasi rating pertama guys ya. Peringkat pertama di game paling populer di Android minggu ini, bulan ini guys ya. Kali ini guys mungkin. Dan ada satu lagi Angkot Simulator guys ya. Itu menempati rating berapa barusan? Oke let's go guys. Oke kita turun dulu teman-teman. Kita isi dulu energi kita guys. Ya ada orderan lagi. Anjir banget guys. Gue harus nongkrong nih. Terus cara ngisinya gimana guys? Cara ngisi energinya teman-teman. Ayo kita parkirkan dulu guys ya sepedanya. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Nah, ini lagi ngisi teman-teman. Ternyata ngisi sendiri guys, ngisi otomatis guys. Gak usah kita pencet teman-teman. Ya ada orderan lagi guys, gimana guys? Tolak dulu kah? Lagi ini udah sudah malam guys ya. Kemungkinan kita tolak dulu guys ya.
Wah gila guys, ini keren-keren banget teman-teman. Dan grafiknya lumayan keren banget guys. Wah gila, apalagi kalau kayak bus simulator Indonesia gitu guys. Ya semoga saja di next kedepannya bisa diupdate lagi yang lebih bagus lagi grafiknya gitu guys ya. Kemudian gameplaynya lebih seru lagi guys, supaya gamenya lebih laku lagi untuk dimainkan sama sama player-player game guys. Wah gila guys, sumpah guys keren banget teman-teman. Dan gua ada orderan nih guys, tapi gua belum bisa ambil nih kayaknya. Browsingnya udah gak cukup guys. Dan oke lah guys, mungkin untuk gameplay Ojol Game Simulator ini mungkin sekian dulu dari Bang Yana guys ya. Kita bakal lanjut lagi di next video teman-teman ya. Dan jumpa, ini gamenya suara operal keren banget teman-teman. Dan so guys, buat kalian semua yang suka dengan video kali ini, silahkan like video ini. Dan jangan lupa juga tinggalkan subscribe buat channel Bang Yana guys ya. Kita bakal lanjut lagi di next video dengan game Android ini, Ojol Game Simulator ini guys. Dan Bang Yana juga bakal coba untuk game angkot simulatornya juga guys. Kira-kira seperti apa gameplaynya, pokok kalian nantikan saja di next video guys ya. Jangan lupa kemana-mana, tetap di channel Bang Yana guys. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini guys. Dan kita bakal berjumpa lagi di next video guys. Bye-bye.